Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Selamat siang, menjelang sore. Ketemu lagi dengan channel Planet Zoo Semarang ya. Buat teman-teman reseller, dropshipper, mau kita kasih bagi tip sedikit nih. Buat pengalaman kita dulu, tiap hari dapat orderan tanpa kita cari orderan, dapat untung. Paham gak nih gimana caranya? Dulu saya kan reseller 2017 nih. Saya reseller, punya reseller lagi. Jadi kita kalau untuk reseller lagi ngambil untungnya itu gak usah banyak-banyak, paling 10.000, 15.000. Tapi kan kita gak usah cari orderan, mereka juga bisa dapat untung, kita dapat untung. Jadi sama-sama jalan, kita kerja bareng. Contoh ya kayak kalau saya kan modal ya, modal stok barang, modal uang. Kalau untuk reseller kan tanpa modal, cuman modal foto, paling bayarin sebentar udah ada yang pesen kan. Kalau resiko di saya kan nyetok barang dulu, kalau reseller kan aman. Jadi dulu pas saya belum punya barang, saya itu reseller tapi punya reseller lagi. Itu dulu awal mulanya pembeli, tak edukasi bisa jadi reseller, tak suruh jualan, aku yang modalin. Padahal aku gak punya barang, gak punya uang, tapi aku berani nawarin dia untuk jualan, aku yang modalin. Jadi tak buatin satu grup dulu, satu PS1 itu awal mulanya. Di situ reseller lama-lama banget itu, ada 5 tahun. Ada yang sampai sekarang masih di situ. Nanti kalau nonton ya boleh komen lah nanti. Awal mulanya saya reseller, edukasi ke customer, dia ikut jualan, foto saya sediain, tak buatin grup, dia jualan, dijual lagi juga. Jadi kita itu kerja bareng, dapat untung bareng. Jadi buat teman-teman reseller, pastikan bisa punya reseller lagi biar kalian enggak cari customer itu enggak sendirian. Jadi ada temennya cari, mudah gitu loh maksudnya. Tapi enggak usah banyak-banyak ambil untungmu 10.000, 15.000. Kamu buat sistem satu kali pengiriman dalam satu hari, misalkan nih habis maghrib. Jadi kita cari orderan bareng-bareng sama reseller. Nanti kita pengirimannya habis maghrib itu sekali. Misalkan ada satu hari ada orderan 5 reseller. Berarti areanya misalkan Sambokong dulu. Contoh ini Sambokong Ngalian, Gatsu, itu kan satu arah itu, terus Pemuda, Gajah Mada misalkan. Kita untung satu orangnya misalkan katakanlah 15.000. Kalau 5 orang kita cuman ngambilin barang, nalangin dulu, kita udah dapat untung 15.000 kali 5. Kan udah lumayan tuh dalam satu hari. Kita juga bisa kerja karena kita kan ngejadwalnya pulang kerja. Dulu aku kayak gitu. Jadi usahakan teman-teman itu reseller, punya reseller lagi. Jadi kalian buat grup, tawarin dulu lah keponakan, adik, suruh posting di WhatsApp, di apa. Kan kalau gak laku juga gak rugi toh. Jadi semacam itu. Simpel sih sebenarnya, hari ini gak laku, besok bisa laku. Jadi kalian buat grup, misal di grup PS ada nge-share produk nih harga 100.000, tinggal kalian teruskan, kalian edit harganya. Misalkan mau dijual 115, berarti jual 115, harga pasaran sekian. Jadi nanti teman-teman bisa jual juga bareng-bareng, cepat lakunya. Kita kerja bareng namanya itu, bukan sistem MLM atau apa ya. Kita kerja bareng, cari untung bareng, seperti itu. Itu cuman menurutku modal 200.000 cukup deh. 500 lah cukup. 500 buat berkali-kali itu cukup. Jadi simpelnya seperti itu. Kalau untuk namanya rezeki ya, harga berapapun kalau memang rezeki kalian udah berusaha pasti laku, bosku. Ada ini di grup, salah satu grupku di PS4, enggak tak sebutin namanya. Dia jualnya ngeri banget, bosku. Modal dari PS itu 85, dia jualnya berapa? 200.000. Laku, bos. Punya reseller dia. Ada ini di grup, kalau nonton pasti orangnya ketawa. Jadi sedikit edukasi aja. Kalau yang pengen tanya-tanya lebih banyak bisa main ke toko. Satu ya, kalau saya enggak ditanya, saya enggak berani nanya. Jadi usahakan kalau di toko kalian sapa dulu, nanti baru aku sapa. Soalnya mimin orang kecil, enggak berani nyapa-nyapa orang. Oke? Sedikit aja seperti itu ya, bosku. Assalamualaikum ya.
sukses selalu, sehat selalu. Yang penting sekarang sehat ya.